حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, yang alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita selalu ada dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Ramadan tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam pada diri kita. Terambil dari kata Romaldo Yarmadu Romdon, yang artinya pembakaran. Yang dimana artinya pembakaran, yaitu kita bakar yang ada dalam hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nafsu kepada manusia sejak lahir, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk bisa membedakan mana nafsu yang baik, mana nafsu yang buruk. Makanya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan nafsu kita, ibadallah. Karena ini nafsu ini salah satu yang dimana tempat iblis menggoda manusia, yaitu di hawa nafsunya. Iblis menggoda manusia yaitu di hawa nafsu. Manusia Allah berikan hawa nafsu, tapi juga manusia Allah berikan akal. Di bulan Ramadan inilah tempatnya kita untuk bisa mengontrol nafsu kita, untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan la'allakum tattaqun, yaitu puasa tujuannya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Nah, ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan kita puasa ikhlas karena Allah, kita bisa yaitu menundukkan nafsu kita untuk kita bisa melawan dari iblis-iblis yang dimana iblis menggoda manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 39, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, iblis bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi bima agwaitani, telah berkata iblis, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau mengutuk aku, melaknat aku, la uzayyanna lahum fil ard, maka aku hiasi hidup di dunia ini perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tujuannya untuk menggoda umat manusia, yaitu orang-orang yang ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ugiyannahum ajma'in, kata iblis, dan pasti aku akan sesatkan mereka, anak manusia, anak cucu Adam, ibadallah. Makanya ibadallah, untuk kita supaya kita bisa melawan iblis dari hawa nafsu kita, hendaknya kita harus menjaga nafsu kita untuk kita tidak diperdaya sama iblis, ibadallah. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa ngontrol nafsu kita untuk kita menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsu kita, dan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bisa melindungi kita dari godaan-godaan iblis, ibadallah. Karena puasa ini perjuangan, menundukkan hawa nafsu kita perjuangan. Di antaranya saya kasih contoh, ibadallah, bagaimana puasa ini perjuangan buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa dengan kata kutiba. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, yang menarik, Allah memerintahkan kita puasa dengan kalimat kutiba, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang untuk berperang di jalan Allah dengan sebutan kutiba juga. Allah katakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang.
Tapi ketika Allah perintahkan puasa, sama Allah memakai kata kutiba. Allah tidak memakai kata furidho, diwajibkan, tidak. Hikmahnya apa? Hikmahnya puasa ini seperti perang, yaitu perang kita menundukkan hawa nafsu kita ibadah Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan hikmah puasa ini di bulan Ramadan, umat muslimin yaitu bisa menundukkan nafsunya dan juga bisa kita berjuang dari segala aspek kehidupan. Sebagaimana alhamdulillah yaitu dengan spirit 212 ini, yaitu yuk kita rajut ukhuwah sesama umat muslimin. Kita rajut persatuan kaum muslimin dengan hikmah aksi 212, umat Islam yaitu membuktikan persatuannya untuk kita merajut yaitu ukhuwah, tujuannya untuk aizal Islam wal muslimin, untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin insyaallah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan puasa ini bisa menjadi berkah buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.